Bentar, satu mungkin sana ya. Selamat pagi, selamat jumpa pecinta YouTube. Salam S3, senyum senyum senang. Perdamin susunan nyarengin ragani. Saya yakin kita semua ingin senang ya. Gaji besar ini, rumah besar, istri cantik kayak Meriam Bellina, suami ganteng macam Tom Cruise. Ya itu semua mimpi kita semua. Kerap kali kita untuk mencapai ke sana, itu bagaimana hukumnya? Apakah dengan santai, dengan sukanya terjadi hal seperti itu? Sadar tidak, kerap kali kita punya sopan santun, kita punya attitude, kita punya tata krama, unggah-ungguh, ada relasi yang cukup erat dengan nasib kita ini. Saya ada kisah begini. Satu kali seorang ibu muda nih, cantik ini, seksi, manis nih, parfum bawa sampai di surga nih. Dia datang dengan anaknya kecil mau satu ke perusahaan. Karena dia lulus testing mau wawancara. Sebagai menduduki posisi sebagai general manager begitu. Dia datang perusahaan itu keren besar, asri ya, halaman bagus. Dia duduk nilah menunggu waktu untuk dia wawancara, dia makan kacang, es krim sama anaknya. Kemudian dia santai saya buang di situ. Di situ ada tukang sapu ya, dia bajunya komal orang tua, mungkin umur sudah mungkin 70-an. Tuannya minta maaf, ibu, saya lihat tempat sampah. Hei, kau tukang bersihkan toh, saya kan tamu di sini. Biar kamu tahu ini, saya mau testing ini jadi general manager nanti. Saya jadi yang enggak, kamu saya pecat pertama ya. Wih, kaya sudah. Dia makan lagi terus, dia buang lagi. Dia tegur lagi, maaf ibu, tempat sampah di sana. Dia makin marah ya. Nah, singkat cerita, kemudian tiba waktunya untuk tes wawancara. Alangkah kagetnya ibu ini yang wawancarani orang tua. Yang dia masih ingat persis mukanya tadi yang menjadi tukang bersih-bersih itu. Langsung yang manajer ini, yang pemilik ini adalah orang tua yang tadi yang menyamar sebagai tukang sapu ini. Dengan ini saya katakan dengan sangat jelas dan tegas bahwa Anda ditolak perusahaan ini. Bagaimana mungkin saya menerima orang semacam Anda yang ingin menjadi general manager, buang sampah saya tidak bisa. Kagetlah ibu ini. Wih, semua bedak ini meleleh semua. Lipstick ini melobor semua nih. Dia pikir dia akan jadi general manager karena mungkin dia cantik, ya mungkin dia juga bagus. Dia punya IP ini hampir 3,85. Dia bangga sekali. Dia lupa bahwa hal yang kecil ternyata mempengaruhi penilaian semua orang. Saudaraku sekalian, kita kerap lupa hanya memandang ke atas. Kita lupa memandang ke bawah. Bahwa untuk berdiri tegak, kita butuh tanah. Ya, yang rata, yang jalan pelan-pelan. Kerap kali kerikil kecil, batu kecil, ya kita injak tersandung, bukan? Sama dengan ibu ini, yang begitu yakin dengan dia punya hasil, KS, dia punya penampilan good looking, cantik menawan, ternyata hanya karena buang sampah, bahkan dia menghina, katakanlah menghinalah, kita kutip ya, menghina pembuang sampah ini, yang ternyata adalah sang pemilik perusahaan ini habis terwayatnya. Saya yakin Anda setuju dengan saya bahwa untuk menjadi diterima orang yang bahagia ya, memang kita butuh semua hal yang baik-baik dalam mata dunia ya. Perawakan yang cantik, yang ganteng, gagah perkosa, semua itu. Tapi untuk bisa menjadi lebih meyakinkan itu, kita pasti perlu punya etika. Minimal hal yang kecil yang menurut saya ini adalah seperti buang sampah, itu penting itu. Di sekolah kami seminari ini itu kami omong semua staf omong yang sama. Kadang kita punya anak makan, buang sampah di bawah pohon. Dia celup-celupkan di antara sela-sela pohon, ini tidak baik ini. Ya. Pertanyaannya, apakah kita menyadari bahwa hal yang kecil itu punya relasi yang sangat erat dengan masa depan kita, dengan tugas kita, dengan kesuksesan kita. Semoga kita, Anda, saya yang mengalami tiap hari hidup seperti itu, yang ingin terkenal, gaji besar, hidup serba komplit nih, tekan tombol, mobil terbuka, tinggal tekan telepon, orang antar babi guling 2 ekor, ya tinggal telepon saja.
Ya, mungkin kita harapkan seperti itu. Tapi kalau kita tidak bisa berbuat yang kecil-kecil dengan diri sendiri, ya, jangan harap ya, orang menghargai kita. Semoga kita yang mendengar ini mengalami senyum-senyum sendiri untuk menertawakan diri sendiri, kemudian berbuat sesuatu agar apa yang kita rencanakan, yang kita canangkan tercapai karena kita berangkat dari hal yang kecil-kecil ini. Dan saya percaya Tuhan bekerja dengan begitu pelan-pelan dan pasti. Tuhan bukan tukang sulap yang jeglek jadi tidak. Proses yang panjang. Semoga sebelum Anda tutup itu jangan lupa tekan tombol itu. Agar kalian selalu mendapat update dan kita berjumpa. Berjumpa dalam dunia maya yang canggih ini. Semoga Anda senang, lalu terhibur dan mudah-mudahan Anda kemudian Anda bekerja semakin baik. Sampai jumpa dan kesempatan.